Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat lebih memperhatikan kesejahteraan para pekerja, khususnya para buruh yang bekerja di perusahaan dan pabrik-pabrik yang ada di Kota Jambi. Terkait hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Antio Sepa, meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat lebih memperhatikan mengenai hak-hak para pekerja. Politisi partai PKS ini juga berharap agar kesehatan para pekerja bisa menjadi prioritas utama yang harus dilindungi oleh pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dari undang-undang, jangan sampai ada pengusaha atau para majikan ya yang memiliki karyawan dan tidak memperhatikan buruh tenaga kerja. Sandi, Cek TV, melaporkan.